Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kerusuhan di Pakpak Papua Barat karena organisasi Papua Merdeka. Kota Pakpak yang terkenal aman, damai dan toleransi agamanya tinggi dengan slogan Satu Tungku Tiga Batu, yang berarti satu daerah ada tiga agama yang berbeda. Mari kita lihat kerusuhan yang terjadi. Satu tambur ini sudah dibakar. Lihat ibu. Sudah bersusah hati. Mari kita jaga keutuhan NKRI
dan jangan mudah kita diadu domba oleh segerintil oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita semua tahu bangsa Indonesia sekarang lagi banyak mengalami masalah dan jangan ditambah masalah seperti ini. Tetap jaga persatuan. Sekian dari kami, Kece Keluarga Ceria. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Sekian.